saya mohonkan kepada anda tentang urutan, cuci-cuci muka, akupuncture semua tu. Tapi sekarang kami akan mohonkan kepada anda tentang mandian aura bunga yang bertempat di Spot Mawar Putih. Apa yang uniknya di sini, mereka membeli sebuah rumah dan jadikan sebagai spa secara keseluruhannya. Mesti tak nak cakap banyak, mesti akan masuk dalam dan cuba sendiri rawatan mandian aura bunga ni. Sebelum anda datang di sini, anda perlu membuat temu janji kerana di Spa Mawar Putih ini sering dipenuhi dengan pelanggan. Ha, jadi jangan lupa untuk membuat temu janji terlebih dahulu. Okey, spa ni dah hampir 10 tahun kita beroperasi di sini. Alhamdulillah, merupakan hospitality sebab spa ni sangat privacy. Maksudnya, kami tidak menerima customer yang walk-in. Saya sebenarnya hampir terlupa yang ini merupakan sebuah rumah sebab dekorasi dia sangat cantik, menenangkan, seolah-olah betul-betul berada di spa yang kebanyakan di luar sana. Dan untuk pengetahuan penonton, di sini mereka menggunakan konsep Bali. Sebenarnya mandi aura ni, dalam badan kita ni ada aura-aura negatif yang perlu kita buang. Okay, so bila kita mandi aura seri ni, dia membantu untuk membuka aura kita. Maksudnya membuang segala aura negatif dan kita akan membantu memasukkan masukkan aura positif. Sebelum memulakan mandian aura bunga ini, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membaca selawat sebanyak 3 kali, surah Al-Fatihah, surah 3 kul, ayat kursi dan niatkan dalam diri untuk naikkan seri serta membuang segala aura negatif. Untuk pengetahuan penonton, mandian aura bunga ini memerlukan 7 jenis kuntum bunga yang berbeza, 7 biji lemah gurun dan juga 7 titis aura kirana. Dan inilah yang membuatkan mandian aura bunga ini sangat istimewa. Di luar sana ni perlu sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk kita mandi aura seri ni. Sebab kita mandi aura ni, kita menggunakan ayat-ayat Quran yang sekiranya kalau kita punya pelanggan ni ada benda-benda yang negatif, aura yang ada dalam badan ni, dia boleh membantu untuk mengeluarkan aura negatif ni. Selain daripada rawatan mandian aura bunga, di Spa Mawar Putih ini juga terdapat rawatan bertangas, rawatan untuk muka, urutan kaki dan banyak lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan rawatan yang ada di sini. Sangat bagus kerana apa? Ia dapat membuang segala aura negatif dan menaikkan seri dalam diri seseorang itu. Jadi untuk anda yang berada di sekitar Bukit Pucung, bolehlah cari Spa Mawar Putih. Nama pun dah cantik. Jadi untuk anda nak cantikkan diri, datanglah di sini. Kerana apa? Kecantikan itu bermula dari dalam. Sekian sahaja daripada saya, Mushira Muhtar di Mingguan Wanita.